Dalam suasana menjelang pemilu memang multi tafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami dalam pemaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya, agak sejuk kita begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Dan saya pikir itu yang mau kita capai, dan itu saya yakin ada, masih tetap kuat di diri seorang Presiden Jokowi. Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau, ini bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Nah, itu nggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah inilah, ya kita memang harus bisa pahamin ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini.